Kali ini kita akan membahas cara setting running tag via Wi-Fi dengan software PowerLED. Nah, ini ada aplikasinya di sini. Setelah diinstal ya dari CD software, kita buka. Oke. Nah, ini udah muncul. Nah, dia muncul, kita besarkan dulu programnya. Oke. Nah, sebelum ini setelah kita buka aplikasinya, jangan dulu kita di ini ya, kita masuk di Wi-Fi, setelan Wi-Fi. Nah, ini akan terdetek juga. Nah, ini Wi-Fi. Oke. Nah, ini udah tersambung karena di awalnya ini udah tersetting ya, udah tersambung. Kalau misalkan belum tersambung, nanti Bapak bisa disambungkan, nanti ada passwordnya. Ini udah tersambung. Setelah Wi-Fi running tag-nya tersambung, maka kita langsung ke search panel. Nah, ini nanti di HP juga sama, ada search panel. Ini search panel dulu. Oke. Nah, ini udah muncul. Nah, ini oke. Udah terdetek. Udah terdetek, kita klik oke. Nah, otomatis ini udah terdetek. Terus ukuran running tag-nya juga sudah terdetek juga. Ini TFS6W R, warna R itu red, ukuran 192x32. Ini ukuran pixelnya ya, ukuran LED, jumlah LED sebenarnya. Nah, ini ininya Wi-Fi-nya. Nah, setelah kita tersambung, maka setiap kita memasukkan suatu kata-kata, tag, jam ataupun apa, kita klik program dulu. Klik program, lalu kita klik tag. Nah, ini udah muncul. Terus coba kita tulis. Oke. Coba ya, udah di apa namanya, sebentar dulu, ini udah ditulis ya. Nah, ini kalau untuk kata-katanya, tulisannya itu tergantung selera ya, bisa dengan ukuran huruf kapital semua. Terus ini kita blok, kita atur besar hurufnya ya. Nah, ini kebesaran kan di 24, kita ambil standar di angka 12. Terus bentuk hurufnya itu bisa pilih, apa bisa pilih, mau pilih Arial apa, tapi coba kita pakai yang standar dulu, Chinese Roman. Terus ininya apa namanya, udah kita kasih bold biar kelihatan besar. Oke, di bold. Nah, ini kan agak besar kan, lebih kecil. Nah, terus setiap kita menginputkan teks di program, jangan lupa untuk ACT. Nah, ACT ini kita bisa ambil tampilan apa. Kalau ini yang standar di continuous, nah ini continuous move left, itu berarti si tampilannya datang dari kiri, terus berjalan dari kiri. Nah, saya coba kasih yang random. Random berarti semua slide. Nah, ini slide yang ada di sini akan tampil, semua slide akan ditampil. Terus jangan lupa juga, ini kuncinya, speednya. Nah, speed juga diatur, kita ambil standar di angka 10. Terus hall itu